Tuan-tuan sedia tak sedia, ready tak ready, kematian akan menjemput kita. Walaupun kita lupa tentang kematian, mati tak pernah lupa untuk menjemput kita anytime, bila-bila masa. Mati ni, bila dia nak menjemput kita, dia tak tunggu. Kalau kita hantar anak kita pergi sekolah, cucu kita pergi sekolah pagi, dia tak tunggu petang. Mati ni, dia tak tunggu jadual rutin harian kita ni selesai. Kalau kita jenis orang yang sibuk, kita buka buku log orang-orang yang meninggal dunia yang jenis sibuk, kita akan tengok minggu depan dia ada meeting kat Korea. Bulan depan dia ada meeting dekat Afghanistan. Ya, tahun depan dia ada meeting-meeting. Allah tak tunggu kehidupan kita selesai kerja-kerja kita. Allah nak ambil anytime. Yang mana mati ni, dia punya mengejut, dia punya surprise. Macam mana sakit itu datang, kita tak tahu macam mana COVID datang. Mana kita punya apa dia, siapa close contact kita, kita tak tahu. Begitulah mengejutnya kematian. Orang yang duduk alam kubur sekarang ni, dia tak tahu macam mana dia boleh meninggal dunia. Dan tiba-tiba dah ada di alam barzah. Tiba-tiba. Padahal dia ada meeting minggu depan. Padahal dia dah ada pertemuan-pertemuan, dah janji nak raya minggu kedua dekat rumah cikgu-cikgu. Allah Ta'ala tak tunggu. Mati anytime, bila-bila. Kenapa Allah rahsiakan kematian? Dua. Pertama sekali, Allah rahsiakan kematian supaya kita tenang dalam hidup. Sebab itu kita tengok ada orang boleh gelak-gelak-gelak-gelak. Baru kawan kita gelak-gelak dengan kita semalam kan? Ninggal lah. Kenapa dia boleh gelak-gelak? Sebab dia tak tahu dia mati bila. Kalau dia mati, dia tahu dia mati besok, dia tak akan gelak-gelak. Allah sengaja rahsiakan supaya kita tenang dalam hidup. Kalau seorang tu tahu dia keluar rumah, dia akan kena langgar lori, dia tak akan berani keluar rumah. Allah Ta'ala sengaja akan rahsiakan kematian supaya kita tenang. Yang pertama, supaya kita bersedia. Kalau seseorang tu tahu dia mati bila, dia akan berleklu-leklu dalam hidup. Tuan, tak pergi solat Jumaat, leklu ustaz. Saya muda lagi, saya mati umur 99 tahun dia. Ni dia. Ya, sengaja Allah rahsiakan kematian supaya kita sentiasa bersedia dan hidup ini menjadi tenang. Sebab itu kita tenang. Pergi solat Jumaat tenang, balik nanti tenang. Sebab bertenang, Allah rahsiakan. Kalau kita tahu kita mati bila, mati nanti Zuhur, nanti lepas Jumaat nanti, kita makan nanti, makan, minum air, air terkeluar daripada bibir. Ayah, minum air betul-betul ya. Ayah dah tak ada selera nak minum air. Kejap lagi ayah nak meninggal dunia dah. Allah jadikan kematian ini sebuah rahsia. Supaya kita bersedia.